plastik mulsa, guna andur lombok, plastik ireng, ada burju, timbang gendaan, kakean tombok, luwe becik, PN bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda itu keren, petani muda itu kaya. Oke, selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Kita saat ini di kebun saya ini baru proses itu pelubangan daripada mulsa yang mau kita gunakan untuk budidaya cabai ataupun penanaman cabai. Dan sudah beberapa hari lalu ini sudah hampir selesai untuk pelubangan, dan kita sisakan satu bedeng ini belum kita lubangi karena akan kita buat video untuk sahabat semua. Mudah-mudahan video yang mau kita buatkan ini bisa buat menginspirasi para petani semua. Yaitu yang pertama yang perlu kita jelaskan, yang sebelum kita melakukan pelubangan semacam ini, kita gunakan alat siku yang semacam ini, yang kita buat manual sederhana tapi sangat bagus sekali untuk kita gunakan, yaitu untuk mengukur antar jarak tanaman satu dengan tanaman yang lain semacam ini. Kemudian nanti kita akan buat zigzag, jadi antara jarak ini dengan ini yaitu 50 cm, ini dengan yang ini adalah 40 cm. Ini udah ada tanda dari paku yang kita gunakan tadi. Jadi semacam ini teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Ini kita buat dari reng kayu. Jadi jarak antar ujung sini sampai ujung sini yaitu 20 cm. Paku ini dengan ini adalah 50 cm yang nanti kita buat untuk tanda sebelum kita lubangi. Sebagai contoh itu dari Mas Agus yang mau melubangi, kita lihat bersama. Nah itu melubangi yang sudah kita kasih tanda. Jadi sangat sederhana, mudah, tapi secara ukuran nanti akan sama. Ini adalah alat yang mau yang kita gunakan. Teman-teman bisa buat sendiri. Ini diameter dari alat ini sekitar 8 cm. Bisa kita buat dengan las ataupun kita bisa ngelas sendiri kalau teman-teman punya alat. Ini yang kita gunakan, kita kasih gerigi kayak gini biar lebih cepat untuk pelubangan. Dan juga ada teman-teman yang pakai bara api, itu juga bisa kita gunakan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sangat rapi, jarak satu, tanaman satu dengan yang lain itu akan sama. Oke sahabat semua, ini adalah hasil dari pelubangan yang kita lakukan. Sengaja ini tanah ini sedikit kita buang nanti untuk kita mengubur dari tanaman. Bisa didekatkan. Jadi semacam ini agak berlubang sedikit kita ambil nanti untuk mengubur dari tanaman yang kita gunakan. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, demikian tadi proses pelubangan mulsa, plastik mulsa yang kita gunakan untuk penanaman cabai. Untuk selanjutnya teman-teman akan saya ajak untuk proses pelubangan dari plastik drift yang ada di bawah plastik mulsa ini. Kata-kata saat ini, plastik mulsa, guna andur lombok, plastik ireng, ada burju, timbang gendaan, kakean tombok, luwe becik, PN bojo.